Send you voice notes, baby, but you never answer, 'cause I busy with the others. Selamat pagi teman-teman. Hari ini bingung mau ngapain. Mau keluar malas. Cuma boleh bisa setengah jam exercise nya. Aci lagi sakit. Isik Aci. Isik. Oh, Aci lagi pilek. Jadi dia hari ini gak sekolah, di rumah aja. Enaknya ngapain ya hari ini? Masak dia aja yuk. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Mami mau makan mie lagi. Hari ini kita coba mie ini ya. Pop mie yang apa sih? Pedas gledek. Mari kita coba. Isinya bagaimana ya? Airnya sudah mendidih, jadi tinggal dimasukin air. Ini isinya seperti apa sih? This is spicy noodle, Aci. Nah, spicy noodle. Oke, kita buka. Nuh, bibirnya kering. Oke. Oh, isinya standar seperti ini. Tepuk. Nih, bawang goreng. Ini bumbunya. Oh, ini dia bumbunya. Oke. Buka sebagian tutupnya, keluarkan bumbu minyak, bumbu kecap, tuangkan air panas, tiriskan bumbu. Oke. Jadi kita masukin airnya dulu. Oke. Oke, jadi Mami itu dapat pop mie ini dari salah satu toko Indonesia. Toko Asia yang spesialis jual produk Indonesia di Melbourne. Jadi mereka itu update banget deh. Jadi mie yang baru itu yang di Indonesia lagi hype, biasanya 2-3 bulan setelah hype di Indo bakalan ada itu di mereka. Keren banget kan? Ya Indonesia sama Australia sih gak jauh-jauh banget gitu loh. Kalau dari Melbourne ke Bali aja naik pesawat cuma 6 jam. Bisa dibayangkan kan kalau misalkan shipping produk-produk begitu, nyampenya pasti cepat daripada yang you know ke Europe apa Amerika gitu. Jadi hari ini excited banget pengen nyobain ini nih. Dari ini udah lama datangnya, cuma Mami itu takut. Mami itu sebenarnya enggak tahan pedas. Cuma pengen banget nyobain, biasa kan ya. Lihat-lihat orang itu nyobain. Udah 3 menit belum ya? Aduh lama. Oke guys, udah 3 menit. Sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Ini bumbu. Wah. Gak kelihatan ya? Ya doesn't matter sih, gak penting juga. Wah ternyata di bumbu-bumbunya itu ada cili-cilinya. Ada kayak cili flakes gitu. Nanti Mami tunjukin. Begini ternyata ada cabai-cabainya begitu. Scary. Oke, ini udah masuk semua. Mari kita aduk-aduk. Baunya sini pedas. Kok jadi deg-degan sih ya? Deg-degan guys. Setelah diaduk-aduk selama beberapa menit, baunya pedes banget. Nah, coba, Bismillah. Ya Allah pedes. Hi sus, I'm doing review here. Oh my god, it's so spicy. Oh my god. Who's in the green vats? Are the green vats outside or what? Pedas banget. You wanna do a bite of it? Ini harus
dimakan cepet-cepet nih. Kalau lama-lama gitu bakal sama pedas. Pedas banget. Kalau sama samyang itu sama, cuma ini nih pedesnya pedes cabai rawit gitu, jadi burning my tongue. Oh ya, lupa, ini punya pilus, ini pilus yang pedas, kita masukin juga sedikit biar ada sensasi kriuk-kriuk. Oh. Ya, yeah, give me some. Yeah, you can have it later. When I'm finished this, okay? Ya, mau review diganggu mulu. Ingus sudah mulai berjatuhan. Ah, I can feel my tongue. Sumpah guys, mau nangis. Yang gak suka pedas mau uji nyali, beli ini aja. Dikit lagi nih, harus cepet-cepet dihabisin. Nangis guys, pedes banget. Ya ampun, tangan mami sudah kemeteran. Aduh, ada bakso lagi. Aduh, aduh. Parah banget ini. Mami masih punya yang, nggak usah ngomong. Mami masih punya yang kuah, ini kan yang goreng. Mami punya yang kuah. Nanti kapan-kapan cobain lagi. Gak usah keringetan. Abis mandi makan beginian. Untung ini pilusnya pedas manis, jadi sedikit menolong. Ini pedasnya nggak bikin mati sih, cuma tetap aja menyiksa. Lagi dengan pilusnya. Aduh, tangan mama kebeneran tau.
yang nggak suka pedas uji nyali pakai ini, nggak usah ke rumah berhantu pakai ini aja. Bye. Masih pedas guys. Jadi kita makan popcorn aja. Aku punya yogurt.